Usai menghadiri paripurna HUT Kabupaten Muaro Jambi yang ke-23 tahun, Gubernur Jambi Al Haris bersama dengan PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah dan Ketua TPPKK Kabupaten Muaro Jambi Faradila Zahara tinjau sejumlah stan dari beberapa dinas di Muaro Jambi. Pada paripurna HUT Kabupaten Muaro Jambi ke-23 ini, berbagai stand UMKM dari masing-masing OPD di lingkup Pemkab Muaro Jambi berjajar rapi di samping tenda Ramatama, sehingga tamu undangan bisa dengan mudah melihat berbagai produk UMKM yang ditawarkan. Gubernur Jambi Al Haris didampingi oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah dan Ketua TPPKK Muaro Jambi Faradila Zahara meninjau stand UMKM. Berbagai produk dipamerkan mulai dari batik, baju batik, kain batik hingga jaket dari batik. Selain itu, berbagai produk UMKM juga dipamerkan, baik olahan ikan, madu, makanan ringan serta hasil pertanian dari Kabupaten Muaro Jambi, baik sayur-sayuran, beras dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi Al Haris juga membagikan oleh-oleh produk UMKM ke masyarakat dan sejumlah staf serta awak media. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.